Gimana kerjanya, Mas? Hah? Gimana kerjanya? Masih kacau, Mas, benar. Sekarang apa namanya? Oh, itu kan sudah ada orang. Parah sudah. A few moments later. Mana kerjanya, Mas? Hah? Gimana kerjanya? Masih kacau, Mas, benar. Sekarang apa namanya? Oh, itu kan sudah ada orang. Parah sudah. Barusan juga itu hari Jumat. Oh, harusnya kan apa namanya? Oh, kita Jumatan kok gimana? Masa kan tidak bisa selesai itu kerjaannya. Jadi kewalahan lah. Bukan kewalahan. Satu kan orangnya, yang satunya itu kan belum pandai, Bang. Jadi bikin minimarket juga kan menyelama gitu. Kalau kamu kan sekejap gitu kan. Sekarang tahu sendiri kalau ada. Saya juga sekarang kewalahan, Mas. Biasanya sana tuh orang 4, Mas. Sekarang orang 2 loh. Tanyain Yoyo itu. Tapi gimana itu masalah salarinya gitu gimana? Ya mungkin. Yuk, sama bawah yuk ya. Yuk, sama bawah. Salarinya ya mungkin nggak tahu lah, Mas, belum gajinya. Ini masih baru. Oh, udah pasal kan nol namanya. Sekarang ini capek saya juga, Mas, anjir. Ya, kalau capeknya sama aja. Oh, nggak bisa apa namanya? Nggak bisa main-main kayak gimana pasal. Nggak bisa main HP udah, Mas. Oh, anjir, lah main HP. Kapan bos cakap kan sama saya, kamu mesti tolong, sedangkan kan si Munir sekarang semua pegang lagi, nguatir si Munir, Mas. Anjing kan pada tahu sendiri si Munir mah orangnya kuat toh. Si orang Bangladesh mah anjing kuat toh. Dia bikin Dianan. Roti ya? Dia roti, Dianan, kadang-kadang dia mie goreng, dia itu, Mas. Tapi dia apa namanya? Bosnya ada ngomong gak? Iya, sama si Munir kan cakap bos juga, oh, kamu bagus ya kan. Oh, sebenarnya tolong. Bagian emang cepat si Munir gitu kan orangnya gitu. Atulah kayaknya dengan cakap saya, Nir, kamu oke lah, satu hari, dua hari, tiga hari, anjing kamu satu bulan mati, cakap itu. Tuh, cakap kemarin juga saya bangun tidur semua satu. Ya, pasti lah, Mas, soalnya kerjaannya berat. Lagi selalu sama saya tahu kan kalau saya sakit, tapi kalau masih cakap orangnya enggak. Anjing ketawa istri saya mau pijat sudah di mana? Pijat kamu masih yang itu kamu punya itu kan dulu kan? Yuk, cakap itu saya antar rencana mah ini hari. Saya tinggal itu dah. Berapa? Kasih aja cair 15 ringgit, 20 no problem. Kasihan salah. Itu yang saya tinggalin juga belum pandai bah dia potong ayam juga. Saya ya. Tadi juga tuh Mas, jam 12, jam 11.45. Ayam belum dipotong coba. Belum dipotong buat besok coba. Kan customer ya, tapi sama banyak, customer sama banyak gitu. Ya emang sekarang enggak ada spesial makan gitu. Enggak ada. Ada, ya makanya itu macam kan ke satu hari si Pasil khusus, saya tahu sendiri si Pasil. Oh, dia bikin bikin itu juga, itu saja. Itu saja, si Salau kan ayam order, jadi mana ada biasa dia garap ajir ayam Munir, itu. Munir bikin roti lah. Si Munir kan roti semua tahu sendiri, roti kosong itu aja. Sana nggak sempet, Mas, bikin yang bikin spesialnya itu tadi tukang rotinya. Roti. Makanya tadi teh kan si Pasil yang bikin spesialnya, si Salau yang order itu macam kok makanya ini balik yang kasihannya itu gimana? Hei kameramen, kesana itu ramai. Jadi mau naik tuh. Mau naik ke sana, itu ramai ke sana. Sana lah. Sana? Lapangan. Terus gimana itu ya, bosnya pun pening mungkin kepalanya itu. Nah, yang jadi saya pertanyaan kemarin juga saya tanya kayak gitu kan bos, pas ngeresal ini kemarin kok, kemarin ngeresal sama saya, kamu jangan banyak pikir, jangan pikir mau balik kok. Apa bos sekali itu jangan pikir mau balik, saya mau balik kayak itu. Nah, tolonglah karena saya sisa satu bulan atau dua bulan aja gini bos, yang penting mas saya komitmen sama bos, saya bulan puasa. Tahu sendiri saya juga di sini udah bulan puasa, udah puasa saya udah dua kali buat di sini puasa tidak ada customer.
lagian puasa saya mau balik. Oke tuh oh, cina kalau kayak gitu benar, tapi bos jangan apa namanya, jangan tipu-tipu gitu kan. Iya cina nggak bakalan tipu-tipu. Pasal sekarang kamu kalau punya kawan di sini bolehlah cina saya kerjain di sini gitu. Mana ada cina ke bos ini susah ada. Iya makanya cina nunggu di yang sana kan yang macam Indonesia yang macam ini jadi lama gitu mas prosesnya kan. Tapi kasihan tuh. Macam udah bersandar mas, dia bersandar kayak gini. Siapa jadi, bosnya gak? Sekarang si Babu kan tidak ada mas. Ya terus bosnya ada rehat gak mas? Ya ada emang kalau rehat sih, kalau udah rehat kan dikasih sama emang? 1 jam. Oh ada rehat? Ada rehat 1 jam mas. Jadi rehat 1 jam barunya yang depan mah berapa ya? Siapa namanya? 50-30 menit. Cakap saya juga, saya 1 jam kan naik ke atas mas, jalan ke jenat habis sudah mas. Pokoknya jangan tidur ya, bukan saya jalan ke atas ya sih. Rupanya udah 1 batang lagi jalan ke jenat, anjing pas datang lagi teh udah tinggal 10 menit kok. Di bawah mandi udah habis sudah. Makanya bos, datang si Salau, kalau datang si Salau kok Salau macam-macam itu ya mas. Macam kita apa namanya, sebab kita sendiri kok mau rahat gimana kok. Salau cedah. Siapa bosnya kan? Depan sekejap saja, cina saya sekejap setengah jam mau mandi doang cina sama cina udah tega mas. Tapi semua dapat 1 jaman nggak mas? Kamu sama Grace? Semua dapat. Yang depan mas setengah jam, kan turunnya jam 7. Kalau saya kan 6:30. Kan saya mah turunnya 6:30. Nah, cuma kalau enggak rahat itu macam aja. Mati aja sih ratunya di setengah jam oh. Si Grace mah komplain, gue mau cerah bos setengah jam, saya tidak jaman, naik aja atas cerah lagi turun ya biarin cahit segitu juga Grace, cerah mandi saja ganti baju cahit biar tidak bau pak. Tapi di sana enak 3 jam setengah, cuman kerjanya yutanya yoyo itu iya, 3 jam setengah, tapi ya itu 2 orang lu biasa 4, awas kameramen. Hai. Lagi? Lagi mas, apa namanya? Dia di sana jam 6 mas. Start jam 6 setengah saya. Bukan itu kak, kalau kamu itu jam 6 setengah, 3 jam setengah. Siapa itu yang gantiin? Kalau lama kayak gitu. Teman saya nggak rehat satu. Yes. Maksudnya jam 10 turunnya? Enggak, dari pagi sampai malam. Nggak rehat. Kuat mas, tapi ya. Itu wali. Tapi ya sekarang masih kuat, mungkin lama-lama namanya orang. Dia mati tidak rehat. Gak rehat, udah berapa bulan tuh ya Ali? 4 bulan. Berapa gajinya? Ya tapi kalau udah jam 12 ke atas itu kan sepi kan ya? Oh sama saja berarti. Iya maksudnya nggak segitu rame kayak pagi sampai tengah hari kan? Awas kecegur kameramen. Tapi yang saya heranin pas kamu tidak ada gitu kan, catering ada wae. Iya memang saya tahu mas, soalnya ini bulan orang itu nggak kemana-mana. Udah oke okay, benar gitu kan, benar-benar gitu kan dia makan di sini gitu tidak apa namanya. Orang-orang itu Brunei itu nggak kemana-mana sekarang mas. Sekarang udah ibaratkan kan udah oke okay lah ibaratkan. Cuman kan kita itu belum boleh ke Malaysia, ke Indonesia kan masih sulit lah. Tetap di sini, tapi duitnya itu ngumpul gitu. Nah, sambil ngelihat itu, ya nggak tahu lah mas. Mas kamu punya yang di Kiaro di mana? Mau cari lagi orang apa gimana? Iya mau orang depan, orang belakang juga mau sebenarnya, cuman ya nggak tahu lah, susah sekarang mas. Kalau di kita juga susah sekarang. Itu kan si Babu kan kemarin kan sebelum berangkat satu minggu. Nah itu gimana Babu ya? Apa jadi naik apa enggak? Tidak tahu. Mungkin ganti kapalnya mas. Oh pasti ganti. Tapi yang saya apa kaget itu takut. Saya pikir celaka di atas gitu. Enggak mas Edu, itu udah ada sebelum naik itu kan ada pemberitahuan mas kalau memang mau macet. Oh. Tapi kalau udah di atas itu kan
kan ada itunya mas, apa? Program. Komputernya gitu. Ya jadi ketahuan kalau memang kapal ini rusak gitu. Saya kan cakap sama bos. Bos itu mungkin cantik kapalnya lama sudah tidak dipakai jadi rusak. Ya. Bukan, Pak. Petrolnya habis. Itu kata teman saya kan kereta api. Ini kereta api kok diem mulu, kenapa sih? Bannya kempos katanya. Itu macam cerita. Masih beruntung ya tuh kayak gitu kan. Lagi yuk, berapa menit sudah? Tutup.